temukan menyeberangi lalai. Walaupun jauh yang harus ku tempuh, pertanggal 18 September 2013, pemerintah pusat telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak karya perusahaan tambang swasta PT Kobatin. Seiring dengan berakhirnya pengelolaan tambang oleh PT Kobatin, sekolah-sekolah Yayasan Pendidikan Stania yang dinaungi PT Kobatin pun kini turut terkena dampaknya. Seperti kebutuhan operasional sekolah yang sudah mulai sulit dipenuhi oleh PT Kobatin. Hingga akhirnya, sebuah yayasan tertarik untuk melanjutkan tongkat estafet kepengurusan sekolah. Adalah Yayasan Serumpun Sebala yang kini sudah melakukan penjajakan ke Yayasan Pendidikan Stania. Medio Januari awal lalu, pertemuan sengaja digelar antara pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah, warga sekolah yang terdiri dari guru dan pengurus sekolah, serta Yayasan Serumpun Sebalai. Pertemuan ini dilakukan untuk mendiskusikan dan bertukar informasi mengenai kondisi kekinian dari ketiga sekolah yang dinaungi Yayasan Pendidikan Stania. Beranjak dari kepedulian terhadap nilai-nilai pendidikan inilah yang kemudian menjadi landasan bagi yayasan baru untuk melanjutkan bahkan membantu memajukan pendidikan di sekolah Stania menjadi lebih baik. Untuk menunjang hal itulah Yayasan Serumpun Sebalai mendatangkan 3 siswa sekolah internasional untuk melakukan riset dan penelitian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Terhitung 2 bulan sejak awal Januari hingga akhir Februari ini, ketiga siswa yang menyandang status volunteer atau relawan ini melakukan kegiatan observasi dan penelitian. Juga sekaligus mencoba menerapkan metode ajar yang lebih ringan dan terampil agar mata pelajaran bisa diserap murid dengan lebih mudah. Tidak hanya ilmu eksak seperti matematika, dalam serangkaian penelitian dan observasi ini juga dilakukan pengamatan terhadap bagaimana caranya membangun karakter siswa agar lebih kreatif. Serta bagaimana memberdayakan sarana sekolah dengan maksimal untuk menunjang kebutuhan pendidikan yang lebih global. Ketiga siswa ini berharap kedua instrumen penting inilah yang dapat menjadi masukan dan saran bagi sekolah untuk terus melakukan peningkatan kualitas di berbagai bidang. Untuk mewujudkan murid yang unggul di bidang akademik dan berdaya saing dengan memaksimalkan potensi dan bakat di setiap anak didik. Kunjungi Stania ini saya sebenarnya impresif banget deh dengan sekolahnya. Tapi ya benar sih menurut saya salah satu hal yang bisa ditingkatkan itu adalah fasilitas. Karena apalagi di SMP kita mendapat banyak feedback dari guru dan siswa-siswa bahwa mereka sangat memerlukan ruang IPA. Terus misalkan juga ada saranan olahraga juga agak kurang. Menurut saya mereka perlu fasilitas yang lebih lengkap biar mereka education-nya biar bisa lebih komplit kayak gitu. Saya sendiri berspesialisasi dalam bidang kurikulum, jadi saya membantu sekolah untuk mengembangkan cara mengajarnya dan juga kualitas siswa secara umum, terutama dalam pelajaran matematika dan bahasa Inggris yang memang selama ini menjadi permasalahan di sekolah ini. Lalu untuk kedepannya, kami akan menjalankan kerjasama dengan gurunya. Selama beberapa minggu saya akan mengajar tandem dengan gurunya, terutama guru bahasa Inggrisnya. Lalu kami akan membuat suatu rencana untuk kedepannya, sehingga pada saat kami tinggalkan sekolah ini, mereka bisa melanjutkan program yang sudah dimulai. Karakter siswa sebenarnya udah bagus, sekarang udah bagus sekali. Tapi mungkin untuk meningkatkan karakter kayak mereka untuk have goals in the future and think about what they want to do in the future, and also for the teachers to kind of inspire them to think that way and to lead them in a better path. I tried to kind of allow both the teachers and the students to improve in terms of character. I think character can't
be taught in a class, a specific class, and it's kind of something you learn throughout the way. I think it'd be good if they implement it in different classes to learn it. Like sekarang mereka ada pelajaran agama, dan itu I think it's already very good that they're learning about their religion. But I think they could also learn about, you know, teamwork and collaboration, communication with other people through in their class. Like mungkin di kelas matematika mereka bisa ada project work or like group work. Jadi mereka bisa kayak interaksi dengan yang lain juga. Jalan masihlah panjang, banyak keinginan yang dilupakan, masih harus berjuang. Percayalah masih ada banyak harapan. Dari Bangka Tengah, Koko Hapendi, Gentur Natrabu, TVRI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.